Nama-nama Allah yang Maha Kuasa. Ayub 34 ayat 10-12. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ayub 37 ayat 23-24. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Mazmur 91 ayat 1-4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa.